Hai semua, selamat kembali ke channel saya Zakat Abun. Hari ini kita akan masak siapa dah? Lala. Yeah. Lala lemak. Kita masak lala masak lemak ya. Di sini bahan-bahan yang saya gunakan ialah serai. Ini satu je tadi tapi dia aku terkomplit jadi dua. Yang ni saya gunakan cili padi, saya guna 5 biji. Yang ni pula bawang putih 4 ulas dan juga bawang besar 1 biji. Okey. Di sini kita ada 2 santan. Saya guna santan kecil ni je. Kalau lebih nanti satu ni simpan lah. Cukup rasa dan juga pati ayam. Dan juga gula. Gula ni untuk korang kat pedas lah. Dan juga air panas ya. Kita nak buat kuah dia nanti. Okay, sekarang ni kita akan mula memasak. Kita masukkan apa? Minyak. Air. Tak adalah kita masukkan minyak. Ambil sesiram lah. Masukkan sesiram. Kita tunggu minyak kita panas. Kita tunggu minyak panas dulu, okey. Kita masukkan bahan tumis. Nama mengarah ni buat mamua. Belakang ni buah. Oh, ni saman tu ba, ni ngai aku. Okay guys. Dari sini cameraman. Minyak kita sudah berasap-asap ni. Okay, kita masukkan serai dulu. Pom-pom-pom. Lepas tu masukkan cili. Dan juga ni dia, bawang-bawang kita ni. Dia melekat pula. Tak nak turun dia. Okay, kita kasar. Hai janda, tolong joget sikit janda. Janda joget. Ah, sini. Janda, joget sikit. Oh, nama kuntau ya. Untuk spray yang. Ini cili sangat. Kau janganlah dekat. Ni matanya pada marah anak dara tu. Tadi dia nak tinggalkan saya tu berjalan guys. Bagus lah. Kau boy suka. Boy ni tak nak buka guys. Kau jangan nak buka. Dah tak masak lagi. Macam mana nak buka sayang? Okay guys, lepas tu kita masukkan ni santan. Slow api je guys. Nanti hangus nanti susah. Masuk ke padam. Kita masukkan santan. Guys, kita terlupa satu barang tadi, kunyit. Kalau tak ada kunyit, tak lengkap lah masak lemak kita. Saya masukkan 2 sudu kecil sahaja. Lepas tu, kita kacau dulu. Kalau tak cukup nanti, kita tambah lagi kunyit. Sedap kan? Bau dia. Kita masukkan santan pula eh. Kita tengok dulu eh, sampai mana santan dia cukup. Nanti kalau tak cukup, tambah lagi. Tengok ni cair kan? Kita tambah lagi kunyit. Tengok ni. Kita kan nak tambah. Macam tu. Kunyit ni banyak khasiat. Jangan risau. Jangan risau pula. Kacau dulu eh. Ana sikit lah. Kita masukkan air. Air panas ya. Air apa? Air kuih. Air apa? Air kuih panas. Jangan kamu bergerak dong. Kita memang pasal kamu bau. Kalau tak cukup santan nanti kita letak lagi. Kenapa nak kuat ke api tu nak? Ya nak. Kita tunggu dia mendidih. Okay guys. Janganlah macam tu. Okay, kita masukkan perasa. Ni saya gunakan sesukup pula. Secukup rasa. Kita masuk 2 sudu. Lepas tu pati ayam ni kita masuk 1 sudu. Jangan risau guys, pati ayam ni dia tak masin. Dia tak macam secukup rasa ni. Secukup rasa ni dia dah ada rasa dah. Dia cukup rasa tapi dah ada rasa. Cukup rasa. Tengok guys kuah dia. Macam dodo. Okay links eh. Masukkan. Senyum sikit, senyum dulu, senyum. Senyumlah dulu. Awak ni apalah awak ni? Awak ni apalah? Saya selalulah awak. Tengok itu mengecik awak. Ayuh, kena perut saya guys. Panas. Ini ikhlas kamu ni. Janganlah makan marah.
Dia tengah period guys, bendera Jepun. Jadi kita tak boleh marah-marah dia. Nanti dia marah kita balik. Jadi kita jangan kacau dia dulu ya guys. Kenapa buah kau? Nyak. Aku dah takut. Akulah sana. Ah. Dah kena marah tu. Lah dia merajuk lah guys. Kenapa sayang kena guys? Saya mau ambil air guys. Ini putih. Ini putih. Kita ada JJ guys. Mana JJ? IJ lah. IJ. 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 Salah. Ilu IJJ ke? Ini Bini Big Show bukan IJ. Biasa orang kurus laki gemuk. Ah, macam gini lah orangnya. Makan-makan pun dia gemuk. Okay, kita tunggu dia terkopek semua. Nanti kita angkat dia. Kita rasa dia. Dia. Dan masaklah dia. Tak payah tunggu. Terus tunggu terus. Hello? Kuatkan api. Kita kacau ya guys. Kita jemput air bidak lah rasa dia. Nantilah kita tunggu dia terkopek semua. Baru senang nak makan. Okay guys. Okay guys. Dengan ini. Ini dah masak. Tapi saya nak jemput dua orang. Bangkitlah. Yeah. Cucu saya masak. Wow. Dah masak. Macam sedap kuning ku cantik. Cantik macam perempuan sebelah saya tu. Boleh lah. Wow. Cantik lagi mamak di sebelah sana. Sedap. Gimana? Gimana? Mengancam. Ambil rasa-rasa. Saya pakai topi dulu. Saya dah malam dah ni. Kepanas pun. Nak tidur dah orang. Lindsay. Ni saya cara chip ya. Lah tiba kau chip. Saya kena ambil kamera mana. Lah makan je lah lo. Tiup. Ha. Okay guys. Nama sedap? Sedap. Ini masak lemak Justin lah. This is my favorite dish, you know. Makan lah. Saya pun nak rasa juga, guys. Sekejap lagi, guys. Sedap pula dia masak. Kalau makan dengan nasi panas ni, dia punya kuah ni. Puh! Ha! Okay, guys. Ha! Ha! Okay. Kita angkat, lepas tu nanti kita tunggu orang semua nak makan, nanti kita hidangkan. Makan malam. Ya, makan malam. Okay, jangan lupa like, comment. And subscribe. Bye-bye. Bye. Kita jumpa di medan makan. Haa, medan perang pun boleh. Irma, you want to taste? Okay, kita nak makan. Ini nasi. Ini ada apa ini guys? Ah, tu dia. Ini kita ada ikan tadi. Ikan tenggiri. Ni sayur sayur apa? Pucuk manis campur dengan labu. Ah, yang ni Elizabeth Jelawa masak. Pucuk manis dengan babi, babi bandar. Ah, babi. Babi apa jelah. Ini pula saya punya tadi masak lemak. Masak lemak lala, yang ni pula udang. Goreng tepung daripada apa tu lingsir dah sumbek. Ini kita ada daripada ayam bidik. Ikan. Ikan sudah. Ini belum. Tengok tu. Ukai ikan kau ikan. Oh, ikan mai kuat. Kita ada ibu bidik guys. Punya memang ada lawak. Dah, orang dah kita doa lah. Okey. Okey, sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Untuk memberkati makanan kita pada malam ini ya. Kita menjemput ibu bidik untuk baca doa pada malam ini. Amin. Makan. Okay guys, jangan lupa lah, saya kena palau lah guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.